Hai Besti, kalian pernah gak sih lupa kalau besok itu ujian? Malah sadarnya pagi-pagi, udah gak keburu kalau mau belajar. Aku pernah kayak gitu dan aku kepikiran untuk bikin contekan. Aku tulis di tangan dan di sekolah. Selama ngerjain ujian itu aku takut, gelisah, takut ketahuan. Tapi percuma Besti, yang aku tulis di tangan itu malah gak keluar. Setelah ujian selesai, guru ngasih pengumuman. Aku dengan santai angkat tangan mau nanya, lupa kalau tangannya ada contekannya. Akhirnya ketahuan sama ibu guru. Mau diumpetin tapi gurunya udah terlanjur lihat. Akhirnya aku dihukum buat bersih-bersih toilet. Aku malu banget. Sejak itu aku kapok dan belajar yang rajin. Biar gak nyontek-nyontek lagi. Kalian pernah gak Besti nyontek waktu ujian?